menebut asmaning Gusti kang murah ing dunya mangke tembe asing akhirat kang pinuji datan bekat hangga jarwo kawela sayun pangapura. Dalam pengkaryaan Pintu Langit kita berusaha memadukan musik barat namun dengan rasa tetap timur sehingga terjadi sebuah kolaborasi yang kuat tanpa meninggalkan unsur keduanya. Kemudian kita ingin mempresentasikan kembali spirit dan nuansa atau roh tradisi ke dalam era saat ini, terutama dalam pesan-pesan dan pitutur yang ada di dalam syair-syair yang kita presentasikan ini mampu diserap kembali oleh anak-anak muda. Konsep yang diusung dalam karya-karya Pintu Langit berawal dari naskah-naskah tradisi dan pitutur Jawa yang dikemas dalam gaya baru. Dalam pengarahan musiknya, kita banyak menggunakan idiom musik barat, khususnya penggunaan media digital seperti program sequencer, looping. Selain itu, kita juga memasukkan beberapa instrumen seperti keyboard, gitar, gamelan, gendang, dan juga Jawa. Meskipun menggunakan idiom musik barat, kita berusaha tetap menjaga kekuatan karakter dari tradisi itu sendiri. Dialek Jawa dan cengkok-cengkok Jawa Timuran yang kami usung banyak terinspirasi dari beberapa tokoh-tokoh seniman tradisi seperti Bu Supinah, Pak Sobari, dan Bu Sumiana. Bu Supinah adalah seorang sinden gandrung Banyuwangi yang dengan cengkok-cengkoknya yang khas. Di sisi lain, ini juga sebagai upaya kita untuk melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai moral tradisi di mana anak-anak muda mulai meninggalkannya. Sedangkan pengaruh budaya-budaya asing semakin kuat masuk di dalam berbagai pola kehidupan anak muda saat ini. Secara implisit kita juga berkampanye betapa pentingnya mempelihara nilai-nilai tradisi untuk dilaksanakan secara aplikatif bagi generasi muda saat ini.